Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Hendra Kurniawan terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan berencana Nofriansah Yusua Huta Barat. Dalam sidang pembacaan putusan banding di Jakarta, Rabu 10 Mei, majelis hakim memutuskan Hendra tetap dihukum penjara tiga tahun dan diwajibkan membayar denda sebesar 20 juta rupiah sesuai vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa Hendra Kurniawan terbukti melakukan perusakan barang bukti elektronik berupa DVR CCTV atas perintah terpidana Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 27 Februari 2023, nomor 802, garing Pitsus, garing 2022, garing PN TITIK JKT TITIKsel, yang dimohonkan banding tersebut, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara. Liwa membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500. Hendra dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE yang mengatur pelanggaran memindahkan data milik orang lain atau publik. Dari Jakarta Ibnu Zaki Asfar Muhammad Kantor Berita Antara mewartakan.